Ramadan. Bulan yang amat-amat ditunggu oleh mereka yang tahu tentang nilai Ramadan yang cukup berharga ini. Maka sebab itu di kalangan ulama salaf dahulu ataupun dari kalangan orang salafus salih, 6 bulan yang lalu mereka telah menunggu agar memohon kepada Allah agar Allah Subhanahu Wa Taala memanjangkan usia mereka untuk membolehkan mereka sempat untuk menunaikan ibadah Ramadan. Ramadan kali ini harap kita semua dapat mengisi dengan ibadah yang terbaik sejajar dengan tujuan Allah Subhanahu Wa Taala mengutuskan Ramadan, iaitu untuk menjadikan kita insan yang beriman, insan yang bertakwa dan menjadikan kita insan yang lebih dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Qala Allah Subhanahu Wa Taala fi kitabihi al-aziz, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana orang-orang sebelum daripada kamu berpuasa agar kamu menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sempena Ramadan yang akan kita sambut dalam suasana wabak COVID-19 ini, marilah kita ambil kesempatan daripada wabak ini untuk kita menjadikan suasana COVID ini sebagai pendorong kepada kita untuk kita lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita meningkatkan ibadat kita dan seterusnya kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya negara kita khususnya dan dunia amnya dibebaskan sepenuhnya daripada wabak COVID-19 ini. Selamat menyambut Ramadan Karim. Selamat menyambut Ramadan Al-Mubarak.